Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kamu semua yang lihat video ini. Ini di mana? Saya lagi di taman, salah satu taman di daerah Tokyo. Saya baru selesai tes PCR. Jadi sebelum saya tes PCR-nya toh, saya mau share sedikit nih. Dari malam tuh saya takut apa? Takutnya bukan takut ah. Saya takut ini apa yang dong tusuk di hidung itu, karena banyak orang lihat dari video, orang bilang kalau itu sakit sekali dan segala macam. Jadi aduh, sepanik duluan. Sampai pas pagi pergi ke rumah sakitnya, tes cuma tidak sampai berapa menit tuh, har sebentar saja tes, cuma tusuk langsung selesai, tidak rasa apa. Jadi itu terasa apa ya ampun, itu macam kayak aduh, kan tusuk, kan suka korek-korek hidung kan, tidak pakai rumput ke apa segala macam tau, itu malah lebih sakit lagi. Ini cuma itu tidak rasa apa-apa, malah enak lagi. Malah saya bilang dokter tolong tusuk saya belah lagi. Jadi untuk kamu semua, aduh, coronavirus dan segala macam itu kamu anggap saya seperti penyakit lain, jangan panik duluan, nanti bisa sakit. Pokoknya tenang saja, PCR test itu sama sekali tidak sakit. Yang tusuk di hidung itu sama sekali tidak sakit, malah rasa enak. Jadi aduh, saya yang panik itu pas dokter mau kasih masuk, aduh sakit ketika takut, saya tahan di kursi kuat-kuat begini. Padahal cuma sebentar aja langsung sudah, terasa apa-apa. Jadi pokoknya kamu semua tetap jaga kesehatan, jangan takut, PCR test itu sama sekali.